Hadis seterusnya hadis ke-152. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhahu lahu fi qaryatin ukhra. Fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alayhi qala ayna turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah. Qala hal laka alayhi min ni'matin turabbuha? Qala la. غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أبو هريرة رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang yang mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Allah lalu menyiapkan malaikat untuk mengawasinya di jalan. Ketika malaikat itu mendatanginya, ia bertanya, mahu ke mana? Ia menjawab, saya mahu mengunjungi saudaraku di kampung ini. Malaikat bertanya lagi, apakah ada nikmat yang engkau harapkan daripadanya? Ia menjawab, tidak. Hanya saja aku mencintainya kerana Allah. Malaikat berkata, aku diutus Allah kepadamu untuk menyampaikan khabar bahawa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu kerananya. Okey, dalam hadis ini cerita umat terdahulu. Satu hari ada satu orang, dia datang nak menziarahi saudaranya di tempat yang lain. Nak senang faham, katakan ayah kita dia sudah Selangor, kita nak ziarah saudara kita dekat Pahang ke, dekat mana ke, dekat Negeri Sembilan ke mana ke, Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat, mana kepadanya, dan malaikat tu bertanya, kau nak ke mana? Aku nak ziarahi saudara aku ini. Ada apa-apa nikmat? Maksudnya ada benda kepentingan ke? Ada benda-benda nak pinjam ke? Ada benda-benda nak mengharapkan kepada saudaranya? Tak, memang aku nak ziarah kerana mencintainya. Maka malaikat itu kata, sebenarnya aku malaikat menyampaikan khabar kepadamu bahawa Allah mencintaimu seperti mana kau mencintai saudara-saudaramu. Ini kelebihan menziarahi saudara kita. Okey. Hukum menziarahi orang lain. Pertama sekali sunat. Sunat kalau kita ziarah dia saja-saja, okey, sunat, maknanya kita ziarah dia, sunat hukum dia. Ini adalah hadis Nabi menggalakkan, okey. Kemudian boleh jatuh wajib ziarah kalau dia ada kemudaratan. Kita tahu dia ada kemudaratan, makan tak ada, apa tak ada, kita wajib ziarah dia. Tanya khabar dia. Okey, baru-baru ni PKP. Okey. Ramai orang yang terputus bekalan makanan, nak kerja tak boleh, apa pun tak boleh, Okey, saya pernah menziarahi beberapa orang ustaz-ustaz daripada sekolah tahfiz. Okey. Jadi ziarah-ziarah, sebagai ustaz dia ada karakter yang kadang-kadang tak meminta pun. Okey, kita tanya macam ustaz, okey je apa semua kan. Jadi balik ustaz, ada sikit ni ada ni mana nangis. Daripada menangis itu kita tahu betapa beratnya bebanan dia tu menguruskan benda-benda yang macam tu. Banyak tau sebenarnya. Sebab tu dalam Quran Allah sebut wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta kamu ada hak orang meminta atau orang tidak meminta. Ini ziarah. Jadi wajib apa? Kalau pada pandangan kita, oh dia mudarat. Sebab tu kita tengok saudara mara kita, adik-beradik kita, kita lahir daripada perut ibu kita, tapi takdir kita tak sama. Kadang-kadang kita senang. Adik kita sama je, lahir dia pun mak yang sama, ayah yang sama, sekolah yang sama, ngajar ngaji cikgu yang sama, tapi takdir dia tak sama. Adik-beradik kita, abang kita, adik perempuan kita, tanya khabar dia. Sebab tak sama keadaan dia tu tak sama. Jadi mana wajib. Maksudnya sunat tadi saja wajib. Okey. Makruh. Ada juga ziarah makruh. Anda kena faham. Macam mana ziarah tu boleh makruh? Kalau kita ziarah tu dia tak rasa selesa. Macam tadi lah ya. Dia mungkin tak bersedia, tengah sakit, tengah apa. Orang sekarang pula suka nak mengupdate. Makcik tu memang nampak selalu bagus, di pentas. Tiba-tiba sakit, tudung pun tak terurus, kita pergi selfie dengan dia. Dia tak selesa. Makruh hukum dia, jangan. Okay. Dan ada hukum adalah haram. Haram tu kita ziarah dia memudaratkan dia. Kita ziarah memudaratkan dia. Haram hukum dia. Ada juga. Ziarah kita lagi jadi dia hangin, cakap jantung dia.
haram eh? Tak boleh jarak kalau macam tu. Ah, yang mana hukum dia ada harus, ada ada yang sunat, sunat eh. Dan wajib kalau kita tahu dia ada kemudaratan, ziarah dia.